Assalamualaikum korang, selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal dirakam Mustafa Kamal halang hubungan Awi dan Era tahun 1994. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokoci Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama pelakon lelaki Malaysia yang terkenal iaitu Mustafa Kamal menjadi perbualan hangat buat netizen. Apa yang Cik Kiha tahu, ramai yang mempertikaikan isu yang berlaku kepada Mustafa ni. Khabar angin mengatakan Mustafa telah menyekat hubungan Awi dan Era pada tahun 1994. Adakah ini merupakan perkara yang betul atau drama semata-mata? Ha, korang, apa lagi? Jom sama-sama Cik Kiha, kita rungkaikannya. Mustafa Kamal atau nama penuhnya Mustafa Kamal Muhammad Daud merupakan seorang pelakon di Malaysia. Dilahirkan pada 1 Januari 1962 berasal dari Kota Baru, Kelantan. Apa yang Cik Kiha tahu, dia juga mendapat pencapaian yang sangat memberangsangkan, iaitu pemenang ABP 1990 sebagai pembantu lelaki popular dan pemenang ABP 1994 sebagai pelakon filem pembantu lelaki popular. Mustafa Kamal juga sebenarnya banyak berlakon dalam drama televisyen dan turut berlakon dalam beberapa filem seperti Sembilu 1994, Senario Lagi dan banyak lagi lah. Jadi, apa kaitan Mustafa dengan hubungan Awi dan Era ni? Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari wikipedia.org, menyatakan Sembilu ialah filem drama romantik Malaysia 1994 arahan Yusof Haslam. Dibintangi oleh Awi, Era Fazira, Ziana Zain dan juga Mustafa Kamal. Ia mengisahkan kisah cinta antara penyanyi rock terkenal Awi dengan kekasihnya Wati yang dihalang oleh abang Wati, Azman. Apa yang Cik Kiha tahu, filem ini ditayangkan pada 18 Ogos 1994 menjadi kejayaan komersial apabila berjaya meraih kutipan pecah panggung sebanyak 4.39 juta sekaligus menerima ulasan positif dan bercampur daripada pengkritik filem. Wati merupakan kekasih hati Awi, seorang penyanyi rock yang terkenal. Hubungan mereka yang bermula daripada zaman persekolahan itu mendapat restu orang tua mereka masing-masing, kecuali Azman, iaitu abang kepada Wati. Ini disebabkan Azman mempunyai sejarah kelam bersama isterinya Maria, pergi meninggalkan dirinya semata-mata ingin berkahwin dengan Roy, seorang artis terkenal. Apa yang Cik Kiha pasti, akhirnya Maria ditemui mati dalam keadaan tragis apabila dia dibunuh oleh Roy. Kejadian yang menimpa Maria membuatkan Azman semakin berdendam dan membenci kehidupan golongan artis seperti Awi. Kemunculan Ziana, seorang penyanyi baru, telah jatuh hati kepada Awi. Disebabkan ingin menyakitkan Wati, Awi telah menyanyikan lagu di ambang Wati sebagai bukti cintanya kepada Wati. Apa yang Cik Kiha tahu, namun tidak semudah disangka apabila hubungan mereka diduga lagi. Azman sentiasa mencari jalan untuk memisahkan dua insan yang sedang hangat bercinta tu. Ketika hubungannya dengan Wati bergolak, Awi jatuh dalam godaan Ziana. Dan ini membuatkan Wati berasa sedih dan berasa dia ditipu lagi. Apa yang Cik Kiha dapat tahu, akhirnya Awi tersedar bahawa hubungan dia dengan Ziana takkan ke mana dan dia juga tersedar bahawa dia masih mencintai Wati. Semoga perkongsian Cik Kiha kali ini menjawablah semua persoalan tadi ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye.
Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.